berpacu dengan waktu, keluarga Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina kini sibuk menyiapkan pernikahan dua sejoli itu. Pernikahan yang digadang-gadang bakal menjadi pesta terakbar dan termewah selebritis tahun ini. Keluarga kedua calon mempelai terlihat kompak. Kemarin Ami Kanita dan Anissa di Krafi bersama keluarga Gigi jalani fitting untuk busana akad dan resepsi. Seperti inilah fitting yang mereka jalani di tempat desainer Anne Avanti. Melihat busananya saja, seakan terbayang betapa megahnya pesta yang akan digelar. Kebetulan kan bajunya kalau dari keluarga tuh ya mama tuh dari Bunda Anne Avanti, adik-adik keluarga aku ada dari beliau. Terima kasih Bunda Anne Avanti, lagi mungkin lagi di butiknya kali karena Bunda Anne Avanti kan sibuk juga, kadang di Surabaya, kadang di sini. Lagi ada di sini mungkin nggak tahu mama lagi di sana. Ya hari ini pas acaranya saya harus fitting baju dari Bunda Anne Avanti. Kalau temanya sih ya tetap ke Jawa gitu kan, adat Jawa. Ya lebih ke pokoknya Jogja, Solo deh. Memang hari ini agendanya fitting baju saya, anak-anak, dan calon besan saya, Burita. Puas, saya senang banget. Ya siapa sih yang gak suka pakai baju Bunda Anne Avanti kan. Yang dari Bunda hanya pihak keluarga karena Gigi memakai baju jodot yang pakem Jawa sekali. Bareng cuma kan mungkin tadi agak telat bareng-bareng sih, cuma mungkin ya saya tadi kebenaran bisanya jam segini ya, nanti kalau ketemuan gitu dia bisanya segini gitu. Karena kalau berbarengan si anaknya syuting, yang ini masih ke dokter, jadi nggak bisa barengan banget. Tapi yang karena bundanya juga kan hari ini waktunya terbatas, jadi sebisanya aja, tapi ditunggu sampai hari ini. Dari pihak besan juga warnanya sama seperti itu? Iya sama. Kalau untuk resepsi itu kan temanya hijau, kehijau-hijauan. Kalau untuk yang sungkeman itu soft, warna-warna soft. Yang milih warna hijau itu emang dari kan keluarganya Gigi pengennya adat Jawa. Nah kalau Jawa tuh kan Gigi pengennya pasti kayak warnanya kehijau-hijauan. Jadi kita mah keluarga ngikut aja yang mantennya gitu. So, tadi mama, aku, sama ada saudaraku. Kalau Nanas masih besok karena dia masih nggak bisa karena dia lagi syuting hari ini. Yang ini baju yang untuk keluarga aja, yang Raffi sama Gigi memang beda lagi. Tadi nyobain dua untuk resepsi sama untuk acara sungkem. Kalau keluarga nasional, nasional ya. Jadi tidak terlalu tradisional. Tapi tetap nasional, jadi bukan yang ke arah lebih kepada universal begitu, bukan, tapi tetap dengan kain biru gitu, nasional. Pernikahan Raffi dan Gigi digadang-gadang akan menjadi pesta pernikahan termewah tahun ini, layaknya pesta selebritis dunia di Jakarta dan Bali. Kehidupan dua sejoli ini pun terus disorot. Bahkan mencuat kabar kalau Raffi dan Gigi akan membuat perjanjian pranikah. Perihal perjanjian pranikah memang sempat didengung-dengungkan pengacara nyentrik Hotman Paris Hutapea di panggung dahsyat. Tapi benarkah Raffi dan Gigi kini sepakat membuat perjanjian pranikah sebelum cinta mereka disatukan di pelaminan 17 Oktober mendatang? Sebenarnya kalau kayak perjanjian pranikah gitu kan, itu dibuat juga tidak tentunya tidak akan menyudutkan atau mempersulit kedua pasang ataupun keluarga, tapi tetap mungkin budaya itu kan kalau di barat udah biasa, apalagi kalau rata-rata bisnismen ataupun artis-artis luar negeri mereka memang biasa dengan perjanjian pranikah. Tapi kalau di Indonesia sendiri sepertinya kan masih asing juga. Jadi kalau kayak gitu-gitu ya semuanya harus dibicarain lagi sama keluarga. Oh enggak, kalau urusan perjanjian pranikah kita juga dari awal sih kita belum ngobrolin itu karena kita juga, saya juga baru tahu akan ada hal itu gitu, jadi nggak tahu juga gitu. Lagian belum diomongin juga. Kemarin kebetulan di dahsyat ada Bang Hotman, jadi dia mensosialisasikan untuk perjanjian pranikah, bukan ke saya aja, ke semua orang-orang ya. Tapi itu juga belum, itu mah kalau saya mah ikut aja lah, santai aja. Kalau saya mah rezeki mah nggak dibawa mati, maksudnya uang tuh harta nggak dibawa mati, tapi rezeki kan bisa dicari bareng-bareng. Nggak tahu, itu tanyain aja deh medianya. Nggak tahu, karena kemarin cuma di acara dahsyat aja ada Bang Hotman Paris ngobrol gitu. Jadi kalau saya pribadi sih
nggak tahu, nggak belum dari kemarin-kemarin nggak ada pemikiran kayak gitu, tapi ya kan nggak tahu juga kalau keluarga diomongin, kita kan nggak tahu. Rapi itu hanya menanyakan tentang kemungkinan untuk membuat perjanjian pernikah. Akibatnya apa, isinya apa, gitu loh. Ya kita terangi, pertama kesiapan moral keluarga dulu, karena masyarakat Indonesia belum terbiasa perjanjian pranikah. Bisa-bisa cerai nanti gara-gara. Biasanya keluarga cewek suka tersinggung. Ternyata itu untuk sekarang, bahkan untuk jangka panjang itu bermanfaat, gitu loh. Misalnya kalau ada utang piutang di kemudian hari, si hutang suami tidak bisa ditagih ke istri, gitu kan. Demikian juga kalau istri di pihak yang lemah, hartanya dia aman. Jadi demikian juga mengenai anak, bisa diperjanjikan kalau cerai siapa yang jadi wali, gitu loh. Jadi itu ada manfaatnya. Kita kebetulan Bang Hotman ini diminta sama Raffi, kalau saya diminta Gigi, bagaimana? Saya pikir itu hal yang baik, karena nanti pun misalnya harta kemudian Raffinya misalnya main gila, main cewek segala rupa, dia nggak bisa ambil harta-harta itu untuk dikasih-kasih ceweknya, tapi tetap aman atas nama Gigi. Enggak, kalau menurut saya pribadi sepertinya itu nggak akan apa namanya, mungkin masukan banyak dari yang lain-lainnya, dari semua pihak, tapi kalau menurut saya pribadi sih itu saya nggak perlu. Sama sebenarnya kalau dari pribadi saya, pribadinya Raffi, pribadi Gigi, itu nggak kayaknya tidak akan membuat seperti itu. Kian dekat hari pernikahan, Raffi makin deg-degan. Berbagai hal berkecamuk di kepalanya tentang hari sakral itu. Seakan tak kuasa menahan diri, kemarin Raffi mencurahkan isi hatinya tentang berbagai hal berkaitan dengan rencana pernikahannya. Dari soal kekhawatiran sang ibu pasca pernikahan, hingga masalah tak bisa ambil cuti panjang pernikahan. Inilah curhatan isi hati Raffi jelang nikah. Ya pastilah kalau orang tua, pasti yang namanya anaknya mau nikah, ya pasti suka ada perasaan sedih, tapi kan sedihnya juga bukan sedih yang gimana ya. Ya manusiawi lah, batin seorang ibu namanya juga. Sama mungkin dengan orang tua yang Nagita juga kan sama gitu. Ya apapun, meskipun saya dari SMA tinggalnya udah sendiri, tapi kan istilahnya kalau kita masuk sebuah fase pernikahan kan sebuah fase kehidupan yang baru. Bukan juga orang tua atau kitanya saling meninggalkan dengan keluarga, tidak. Tapi kan masukin fase yang baru, yang mungkin di sana disebut orang tua udah seorang anak itu tanggung jawabnya bukan di orang tua lagi. Meskipun masih ada tanggung jawab orang tua, tapi kan seorang anak laki-laki misalnya tanggung jawabnya ada istri, seorang anak perempuan kok ada suami, ya tanggung jawabnya kepada suami. Ya mungkin itunya aja sih, tapi ya kalau secara ini sih kita kan gak pisah juga sama mama, tetap di satu kota, tetap bisa telepon-teleponan, bisa juga tinggal di satu tempat yang sama, jadi gak masalah. Gak tahu juga saya kalau untuk masalah yang preparation yang di Jakarta atau yang Bali, lebih banyak gak taunya karena kita udah serahin ke orang-orang dekat yang bikin, dan biarin aja kalau ada acara itu juga jadi buat surprise buat kita. Jadi aku gak banyak nanya-nanya gitu. Yang paling penting kalau acara-acara yang Jakarta atau yang resepsi Bali, yang paling penting acaranya lancar gitu aja. Kalau isinya seperti apa, biar aja teman dekat atau keluarga yang memang mereka, kalau ada surprise gitu kan. Kalau kerjaan saya nggak bisa banyak bolos juga, karena kan bukan syuting-syuting sinetron, tapi nya live. Jadi kalau kita hitungannya live itu kan, kalau syuting sinetron kan bisa di stop, maksudnya bisa di stok, maksudnya kita bisa pakai stok. Kalau live itu kan nggak bisa, jadinya emang mungkin nanti ada 2 atau 3 minggu ada cutinya. Kalau dari sekarang cuti lagi bisa banyak bolosnya juga kan. Kita juga orang juga kalau mau liburan atau mau ada itu kan kita juga nggak keterlaluan mintanya gitu. Kita juga menghargai komitmen yang udah dikasih kepercayaan dari TV. Kebetulan kerjaan aku juga nggak satu, nggak dua, ada tiga, ada empat, jadi kita juga harus punya tanggung jawab juga. Jadi kalau mau izin pun nggak bisa suka-suka hati, kita juga izin yang memang sesuai dengan porsinya aja, 2 minggu kayaknya cukup. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 7.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.